pengawakan di air yaitu berupa jet ski. Kegiatan di air itu banyak, ada rubber boat, jet ski dan kapal. Tapi kita sekarang ini kegiatannya itu khusus jet ski. Untuk kegiatan di air yaitu berupa jet ski itu kita laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Penyelenggaranya yaitu Balai Diklat Jakarta, Pasar Jakarta. Jumlah peserta 25 orang, 15 dari Balai Diklat Jakarta dan 10 orang dari kantor penyelenggaraan dan pelanggan besar. Tempat kita di Pantai Kuta, sedangkan instruktur kita dari Balawista Badung di bawah Dinas Pariwisata. Sehingga di sini kegiatannya di Pantai Kuta, mengingat Pantai Kuta tempat kegiatan pariwisata dan ombak di daerah Pantai Kuta menantang, sehingga akses keluar masuk lebih kita langsung real time, jadi kita sesuai dengan situasi yang pada umumnya. Teknik-teknik yang diberikan yaitu pertama pengenalan peralatan, fungsi dan alat peralatan sendiri, dan cara evakuasi korban. Evakuasi korban menggunakan jet ski. Dari tengah laut ke Oke Pak, terima kasih Pak. Dengan siapa Pak? Bapak Muhammad Atik sebagai kasih sumber daya kantor pencarian dan pertolongan di Makassar. Terima kasih Pak. Kegiatan apa? Diklat pengawakan di air dalam jetski. Bagaimana Mbak perasaan? Sangat senang sekali Pak. Ini baru pertama kali saya main jetski. Ya alhamdulillah diajari sama instrukturnya baik-baik, ngajarinya juga urut, senangnya. Dari mana Mbak? Saya dari Balai Diklat Basarnas, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.